Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Kita lanjutkan pembahasan kita Kitab Wasaya karangan Abi Abdullah Al-Haris bin Mu'asid Al-Muhasibi, ya, pada bab yang ke-18, ya. Al-Babu Thaminu Asyara, Biniyatil Ilmin Nafi', tentang, ya, niat ilmu yang bermanfaat. Artinya kita menuntut ilmu itu tujuannya memang harus mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ya, untuk diri kita khususnya dan terlebih-lebih untuk orang lain. فَإِذَا رَغِبَ النَّاسُ فِي فُنُونِ الْعِلْمِ فَجَعَلُوا أَعْظَمَ الرَّغْبَةِ رَغْبَتِي فِي الْعِلْمِ الْمُفْتَرَضِ عَلَى الْعِبَادِ. Ketika manusia ingin menguasai, ingin mempelajari, ya, segala bentuk, ya, ilmu atau segala macam-macam ilmu. Punun ini kan panun, ya, berarti seni, misalkan seni berarti bentuk macam-macaman ilmu, maka hendaklah diprioritaskan ilmu wajib, ya, ilmu wajib yang harus diketahui setiap hamba. Jadi artinya, ya, tauhidlah pertama kan, ya, karena Rasulullah berdakwah di Makkah itu 13 tahun lebih kurang. Berarti dakwah tauhid dulu. Berarti dalam ilmu ini, menuntut ilmu kita harus bisa kita pilih dan pilih mana ilmu yang wajib, mana ilmu yang harus didahulukan, mana ilmu yang mungkin bisa di-cancel dulu, yeah, gitu, atau sebagai sampingan. Ya mungkin, ya, seperti kita belajar lah kan, ada belajar, ada mata pelajaran yang wajib, ada mata pelajaran peminatan, ya, ada mata pelajaran muatan lokal dan sebagainya. Jadi ilmu yang wajib itulah yang harus kita dahulukan pertama. Fa'innahu balaghana anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, telah sampai riwayat kepada kita bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, talabul ilmi fariyadatun ala kulli mu'min. Ya, benar redaksi ini, ya. Menuntut ilmu wajib hukumnya atas setiap orang yang beriman. Ya, berarti hadis dikeluarkan Ibnu Majah dari Anas. Itu dia istilahnya judul umumnya, ya, tentang niat menuntut ilmu. Kemudian sub pembahasannya, iltimasu ilmil halali wal harami wal faraid. Nah, berarti ilmu yang wajib itu, ilmu yang betul-betul bermanfaat itu khusus buat diri kita sendiri dulu kan, ibda' binafsik kan, summa yalik, mulailah dari diri sendiri, kemudian orang-orang yang ada di sekitarmu. Maka yang harus pertama kali dipahami adalah ilmu tentang halal, haram, dan yang wajib-wajib, faraid. Ya, ya qaumi, wahai kaumku, faqaddimun niyata fi ta'allumi hududil faraid. Maka niat kalian pertama kali ketika menuntut ilmu itu, maka pelajarilah batasan-batasan yang wajib-wajib, yang fardu-fardu, ya. Berarti perintah dulu yang kita laksanakan, baru nanti perlahan-lahan larangan kita tinggalkan kan. Wa ma ataakumur rasul fakhudhuh kan, wa ma nahakum anhu fantahu. Berarti perintah dulu. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum, ya, semua perintah dulu. Wa ma'rifatil halal wal haram. Ya, setelah itu barulah mengetahui, membahas tentang hal-hal yang halal, hal-hal yang haram. Kemudian wara, ya, baru dia masuk kepada akhlak, ya, masuk ke dalam rongga hati, ya. Wara itu sifat, ya, muru'ah, ya. Wal ikhlas lillahi fil a'mal, kemudian tentang ikhlas, ya, semata-mata karena Allah dalam segala amal ibadah kita. Berarti menuntut ilmu tadi, ya, niat pertama kita adalah untuk menguasai segala ilmu yang wajib kita amalkan. Artinya ilmu yang wajib kita pegang, ya, sebagai apa namanya, tuntunan hidup kita, ya. Kemudian mengetahui yang halal dan yang haram, kemudian baru masuk ke karakter sifat wara, dan semua itu harus dibarengi dengan ikhlas, semuanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Faltamisu ilma dzalika bijuhudikum, maka hendaklah kalian, ya, bersungguh-sungguh, ya, kalau bahasa apanya, menguasai itu semua yang wajib-wajib, ya, apa saja, mungkin rukun Islam, rukun iman dan sebagainya, yang halal apa-apa saja, yang haram apa-apa saja, yang menunjukkan sifat wara itu apa saja poin-poinnya, kemudian sifat ikhlas itu karena Allah Ta'ala dalam segala amal ibadah itu apa saja indikasinya. Nah, itulah poin-poin yang harus kita benar-benar bersungguh-sungguh untuk menguasainya, dan akhirnya dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Fa'innal jahila, kena lagi kita ini. Fa'innal jahila bihududid dini a'ma fi sabilir rasyad. Karena orang yang bodoh, jahil, ya, orang yang tidak tahu tentang batasan-batasan agama, tentang rambu-rambu agama, maka ia akan buta, atau ia akan apa istilahnya, ya, keliru dan bingung, ya, dalam jalan kebenaran. Artinya sekilas kita lihat dia baik, tapi tidak tahu dia mana yang wajib, mana yang halal, mana yang haram, mana itu menunjukkan sifat kewaraan, mana itu dengan ikhlas kepada Allah, dan dia tidak tahu rambu-rambu agama tadi, maka ia akan tersesat, ya. Sumbun bukmun umyun fahum la yarji'un atau la ya'qilun. Jadi semua harus dilengkapi, Ustaz, ya? Iya. Ada orang yang bisa mengerti halal dan haram tapi tak wara, ya kan? Iya. Berarti harus, ya, semua ruang lingkup ini, ya? Iya. Makanya kalau ulama dulu kan, mereka tidak apa lagi. Mereka sudah betul-betul menguasai mana yang haram, mana yang halal. Yang mereka khawatirkan kadang terjerumus kepada hal-hal syubhatnya lagi. Kalau yang haram itu sudah pasti mereka tinggalkan. Ya, kalau makanya kita terhadap kualitas ulama dulu, Ustaz, kan? Kalau sudah dia ahli fikih, bukan berarti fikih aja yang dia kuasai semua, ya kan? Ya. Seperti Imam Syafi'i lah umpamanya. Ya, dia, ya, ahli fikih di madzhab Syafi'i. Ya. Bukan berarti dia nggak paham, ya, tasawuf. Ya, bukan berarti dia tidak paham tentang pelajaran tauhid, ya, Asy'ariyah, Al-Maturidi, dan sebagainya. Ya. Cuman spesialisnya itu memang di bidang fikih. Ya, kalau kita sekarang kan beda. Ya, artinya kalau dia fikih saja, fikih belum tentu dia menguasai tasawuf, belum tentu dia. Jahilan juga maksudnya itu, ya? Iya. Karena rambu-rambunya tadi kan memang harus dapat semua dia. Apalagi kalau kita tarik ke Sirah Nabawi kan pertama tauhid, ya, yang dibahas. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Berarti kan tauhid di situ. Jadi dasar dari belajar itu adalah membaca. Ya, dan membaca ini juga memang kan harus memang dibimbing. Harus ada guru. Rasulullah langsung diajar oleh malaikat Jibril, biwasilati Jibril. Kalau autodidak saja pun kita bisa bahaya untuk istilahnya terjerumus tadi, a'ma fi sabilir rasyad. Bagus memang, tapi kalau dasarnya, pondasinya kurang baik, ya, bisa sesat dan menyesatkan, ya. Munakabun pidit disadat. Jadi apapun yang ia lakukan, kalau sudah buta tentang rambu-rambu agama, tak ada baiknya. Ya, syarat ini kan baik, berarti diddis sadat yang buruk-buruk saja dilakukan. Tak tahu dia. Mana yang baik, mana yang buruk, tak tahu dia. Rata. Ya, rata, pukul rata aja. Enggak tahu dia mana gunung, mana lembah, kan gitu. Mana jalan becek, mana jalan berlobang, mana jalan berbatu. Dipikirnya jalan tol semua kan. Rupanya becek. Apa enggak masuk parat dia kan? Mutalawwanun fi fununil fasad. Maka ia akan masuk ke dalam warna-warni ya kerusakan. Ya kan banyak. Fasad pun melawan ini kan mutalawwan kan warna-warni ya. Berarti macam-macam. Berarti kan kefasadan itu kan kerusakan itu, kehancuran itu macam bervariasi. Jadi akan masuk dia ke situ. Ya. Kenapa? Ya. Karena kalau kata Rasul itu kan orang yang jahil beribadah tanpa pondasi enggak diterima kan? Seperti yang dijelaskan. Wa qad balaghana anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, telah sampai kepada kata riwayat bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau anna jahilan faqal mujtahidina fil ibadah, fil ibadati kana ma yufsidu aktsara mimma yuslih." Allah. Kalau seandainya orang bodoh, ya, agak kasar bahasa kalau bodoh ya. Orang yang tidak tahu, ya, kalau seandainya orang tanpa dasar ilmu, pakol-pakol mujtahidinya, lebih banyak dia melakukan ibadah dari orang-orang yang beristihad, ya. Kana ma yufsidu aktsar mimma yuslih. Maka yang ia jadikan, ya, ia lebih banyak membuat kerusakan daripada kebaikan. Artinya bahwa kalau orang bodoh, ya, orang yang tidak tahu, ya, melakukan sesuatu, ya, banyak ia lakukan sesuatu melebihi orang-orang yang beristihad dalam ibadah, maka yang ia rusak, kerusakan yang ia lakukan akan lebih banyak daripada manfaat yang ia buat. Di sini kalau jelaskan, ya, li'annahu yufti bi ghairi ilmin, ya, karena ia berfatwa tanpa ilmu. Jadi banyak fatwa dia mengalahi fatwa orang-orang mujtahid. Oh, itu. Jadi ada mujtahid mutlak, ada mujtahid mazhab, ada mujtahid murajjih ya, tarjih dan sebagainya ya. Pakol mujtahidinya. Berarti mungkin orang bodoh ini ya, pamornya gitu kan lebih tinggi levelnya dibanding orang mujtahid tadi. Ya. Ya. Namun apa yang ia lakukan akan memunculkan hal-hal yang buruk. Apa yang ia ijtihadkan akan menimbulkan hal-hal kerusakan lebih banyak dibandingkan yang baiknya. Maka kalau kata Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, tanyalah ahlinya jika kalian tidak paham dan mengerti tentang sesuatu. Ya, bahaya juga ini. Wa yaqtadi bihi amsalahu minal 'ammah. Ya, berarti maksud hadis tadi itu ia mengikuti ya, model-model yang lagi viral. Sekarang. Jadi kalau lagi viral orang, apa contohnya sekarang itu ya? Apa contohnya sekarang lagi viral? Nah, itulah dipatwakannya. Oh, itu jadi cocok itu. Jadi ketika ada orang bertanya, "Ustaz, apa hukum ini?" Oh, artis ini membuat seperti ini, berarti bisa dilakukan. Nah, ketika figur-figur dijadikan sebagai contoh, apalagi dijadikan referensi dari ijtihad kita, bahaya. Kita akan menimbulkan kerusakan ya, yang lebih besar dibandingkan kebaikan untuk umat sendiri. Bahaya ini kan. Wa yabtadi'u ma fihi kharabud dhamir wa yaladatul qulub. Karena ia akan membuat hal-hal yang bid'ah yang berfatwa tanpa perasaan dan hati. Nggak ada lagi perasaannya, nggak ada lagi hatinya. Yang penting apa yang ada di depan layar kaca, di depan matanya, itulah jadikan sebagai contoh. Mau baik atau tidak, urusan belakang. Kenapa? Karena dia tidak didasari oleh ilmu tadi. Nah, gitu. Wa illa mata jahiltum hududad dini khasirtum. Dengan demikian ketika kalian tidak mengenal ya batasan-batasan agama, kalian akan rugi. Fama ta'alimtum mafturidha alaikum wa amiltum bihi sa'idtum. Ketika kalian sudah menguasai segala sesuatu yang diwajibkan, difardukan kepada kalian dan kalian amalkan, maka kalian akan berbahagia. Sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Fahadha fadlun ma bainar rajulain. Inilah kelebihan ya di antara dua orang laki-laki. Artinya seperti atas tadi, ada yang jahil, ada yang alim. Dan alimnya di sini harus dia mengamalkan ilmu yang ia ketahui. Ahaduhuma yaltamisu fununan minal ilmi la faqara bihi ilaiha. Salah seorang di antara keduanya ya menghendaki segala bidang ilmu yang ia tidak butuhkan sama sekali. Artinya ya, karena dia jadikan tadi figur-figur itu sebagai acuan, bukan batasan-batasan agama acuannya. Oh, si anu kok bisa, berarti bisa lah ini. Begitu ya, bukan rambu-rambu Allah yang dia buat sebagai acuannya kan. Wala yu'akhadhu fil qiyamati bitarki ma'rifatiha, dan tidak berdosa ya, yang tidak ia dituntut pada hari kiamat ketika ia tidak mengetahuinya. Walakinnahu yas'alu anha wa an nasbihi fi talabiha, akan tetapi ia akan ditanya ya tentang ilmu itu dan kemana ia aplikasikan ilmu yang dia tuntut ya. Wa ma arada bi ma'rifatiha, tujuan menuntut ilmu itu ngapain dia? Nah, dia tanya tadi kan, apa tujuannya? Apakah semata-mata untuk dunia? Jadi ada sekarang ustaz menghafal Quran dia biar ikut MTQ saja kan? Habis MTQ, sonyap hafalan tuh. Nah, begitu juga kita ada kadang orang belajar kitab ini untuk musabakoh, kan ada juga kan? Perlombaan MTQ baca kitab hadis, tafsir, fikih, kemar lembak, kirkut, kiraatul kutub. Habis itu habis. Nah, jadi tidak ada kontinunya, tidak ada istiqomahnya. Berarti kan dia hanya musiman dia. Nah, inilah bahaya itu kan. Wa amma litaqarrub minallah, adapun niat seorang menuntut ilmu semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah. Arada wa imma li ma'anid dunya, ada kalanya ya tujuan menuntut ilmu itu hanya semata-mata untuk mendapatkan ya dunia beserta kenikmatan-kenikmatannya ya. Wal akhar yatlubu ilma hududil faraid allati yaskhatu Allahu ala man dayyaha, ada juga orang yang menuntut ilmu-ilmu yang wajib itu, ilmu-ilmu yang wajib yang berkaitan tentang yang Allah benci ketika ia menyia-nyiakannya. Berarti kan yang wajib-wajib tadi lah kan, udah tahu dia sholat wajib, nggak dikerjakannya juga, nah, itu juga bahaya. Wa ba'du, kemudian fa idza ahkamtum ilmal faraid, ketika kalian sudah ahli ya, sudah mengetahui, sudah menguasai, menetapkan hukum ilmu-ilmu faraid. Faltamisu min fununil ilmi awfaquha li mahabbatillahi azza wa jalla. Ternyata ilmu-ilmu yang wajib itu ketika diklasifikasi lagi masih ada rupanya tingkatannya. Ya, maka pilihlah di antara ilmu-ilmu yang wajib itu adalah yang paling mendekatkan diri kita kepada kecintaan Allah, kasih sayang Allah kepada kita. Kira-kira manalah dari ilmu ini yang mendekatkan kita kepada ridha Allah, mahabbah Allah. Nah, itulah tujuan. Wa'azamuhuma wa'azamuha fid dini naf'an. Aram kemudian yang manfaatnya lebih besar untuk agama. Itu niatnya. Ya, berarti menuntut ilmu ya untuk mendapatkan kasih sayang dan cinta Allah, dan ilmu yang lebih banyak manfaatnya untuk agama kita ya. Wafaqanallahu ayyakum likulli khairin birahmati. Semoga Allah memberikan taufiknya kepada kita dan kalian semua, ya, segala kebaikan dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi artinya kesimpulannya, menuntut ilmu itu juga hasban niyah, ya, tergantung niatnya. Kalau niat yang paling baik itu adalah mahabbatillah, ya, untuk mendapatkan kasih sayang dan cinta Allah, ya. Ketika kita tujuannya cinta ke Allah, maka yang lain ngekor itu, kan gitu. Ketika sudah sang khalik yang kita cintai, maka Allah dengan sifatnya akan menumbuhkan rasa cinta itu kepada seluruh makhluk, kepada hamba tadi. Begitu pula, kan? Makanya ada istilahnya, semakin kita belajar karena Allah, yang enggak kita ketahui Allah kasih pengetahuan tuh. Iya. Man alima man amila bima alima, 'allamahu Allahu ma lam ya'lam. Siapa yang beribadah, beramal dengan apa yang telah ia ketahui, maka Allah akan mengajarinya, mengilhamkan kepadanya. Kalau wahyu tak ada lagi pula, kan? Rasul habis, udah di-cut gitu. Maka mengilhamkan kepadanya ilmu yang tidak ia ketahui. Makanya kalau suluk-suluk dulu biasanya ketika ditanya dia tak tahu, dihadirkannya gurunya. Seolah-olah jawaban itu ada. Datang jawaban itu. Itulah ilmu laduni tadi, kan? Bila wasilah. Kalau kita kan baca kitab, kita pahami, berarti ini ilmu wasilah lah, perantara. Kalau itu enggak, ketika ini datanglah pada. Makanya ada dulu begitu kisah. Jadi entah betul apa tidak. Jadi dia tiap hari ke masjid. Sholat berjamaah. Tiap hari. Zuhur, asar, maghrib, apalagi isya, subuh, tiap hari berjamaah. Niat dia adalah agar diangkat jadi PKM. Berjalan seminggu, sebulan, udah setahun, tak diangkat-angkat. Matak lagi ini, beronti lagi ini. Begitulah kok bahasa kita, kan? Tak iya lagi ini, kan, ya. Digantian niatnya. Memang lillahi ta'ala ya aku sholat. Tidak berapa lama, hanya 3 hari dari situ kalau tidak salah, diangkat jadi PKM betulan. Artinya apa? Kalau memang tujuan kita dunia, dunia itu akan semakin jauh. Ya. Tapi tujuan kita lillahi ta'ala tadi sholat itu, maka dunia itu akan mendekat. Gitu. Karena iya, Rabbud dunia itu sudah raghbah tujuan kita tadi, kan? Iya, maka dunia itu sendiri tunduk kepada qadar dan qadar Allah. Begitu. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Intinya belajar ilmu apapun kita, maka yang harus kita utamakan adalah ilmu-ilmu yang wajib, ilmu-ilmu yang mendatangkan kasih sayang dan mahabbah Allah, dan ilmu-ilmu yang manfaatnya lebih besar untuk agama kita, agama Islam yang kita cintai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Semoga bermanfaat buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.